Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Asrafal anbiya wal mursalin Sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'alam tana Innaka antal al alimul hakim Subhanakallahumma rabbana wa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ash an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullah al-adhim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunub, la hawla wa quwata illa billahi al-alil Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Dan semoga kita semua diberi kemampuan untuk membahagiakan semua makhluk, diberi kemampuan juga untuk menghindarkan agar tidak boleh ada satu makhluk pun yang menderita. Sadari bahwa sesungguhnya hari demi hari. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pelajaran yang diberikan semesta kepada kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu pelajaran melepaskan. Itu saja, tidak ada orang yang dagang untung terus. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang dagang rugi terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang muda terus, cantik terus, ganteng terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang jabatannya kekal. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang hidup terus menerus tidak mati. Tidak ada, harus melepaskan. Jadi, kalau kita cermat mengamati kehidupan, di kehidupan ini pelajarannya cuma satu, yaitu latihan melepaskan. Bagaimana mereka yang tidak melatih diri untuk melepaskan? Nanti juga, ketika mati akan dipaksa untuk melepaskan. Bedanya apa orang yang rajin latihan melepaskan ketika hidup, lalu ketika matinya seperti apa? Bedanya dengan orang yang sama sekali tidak berlatih melepaskan. Ya, bedanya cuma sedikit: satu saat kematiannya menderita, yang satu saat kematiannya penuh sukacita. Itu saja. Itu sebabnya sadar. Jangan terus mencari, jangan terus mengumpulkan sementara tidak melatih diri untuk tidak melepaskan. Karena itu akan menjadi sumber penderitaan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Keengganan untuk melepaskan itulah sesungguhnya sumber penderitaan bagi semua makhluk Baik yang masih hidup maupun saat dia menghadapi syakaratul maut. Orang yang masih banyak ikatan ketika dia sudah syakaratul maut, dia akan mengalami penderitaan yang hebat di saat itu. Bukan sekedar mengalami penderitaan yang hebat, dia akan mengalami kondisi yang digambarkan dalam Al-Quran, sumun, bukmun, umyun. Layar jion jadi buta, tuli, bisu. Itu penyakit yang sangat luar biasa, sudah buta, tuli, sudah tuli, bisu lagi. Bisa digambarkan ya, orang yang sudah buta matanya, tuli, telinganya bisu. Gak bisa nyambung dengan situasi. Tidak bisa berinteraksi. Satu saja orang yang buta. Buta. Sulit berinteraksi. Tambah lagi penyingkit kedua adalah tuli. Tambah lagi yang ketiga adalah bisu. Coba. Gak nyambung. Yang paling berbahaya adalah gak nyambungnya dia dengan Allah. Yang paling berbahaya adalah gak nyambungnya dia dengan suara kebenaran yang ada dalam dirinya. Orang yang semacam ini layar jiun. Gak bisa pulang. Mati tapi gak bisa pulang. Lalu, kemana dia? Ya, kelayaban di sini persis seperti minyak yang ada dalam air. Ada dalam air, tetapi tidak bisa bersenyawa dengan air. Ada dalam air, tapi nggak bisa nyambung dengan air. Ada dalam air, tapi tidak merasakan keberadaannya bersama air. Ada dalam Allah, tapi nggak nyambung dengan Allah. Ada dalam Allah, tetapi tidak merasakan kontak dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah. Ada dalam Allah, tetapi tidak mendengarkan suara kebenaran dari Allah. Itu namanya gak nyambung. Boleh mencari, boleh mengumpulkan, boleh, tapi jangan sekedar latihan mencari dan mengumpulkan. Kita pun harus latihan untuk melepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Yang harus dilatih dan dilepaskan cuma dua. Satu latihan melepaskan materi, wujudnya adalah uang, harta dan segala yang kita kumpulkan, itu satu. Dan yang paling berat ini yang kedua, latihan melepaskan keakuan, lap, melepaskan ego. Apa wujud keakuan dalam diri? Ada dua. Yang pertama adalah ketamakan, kerakusan. Yang kedua adalah kebencian. Kapan kita tamak dan rakus? Seseorang menjadi tamak dan rakus terhadap segala hal yang dia inginkan. Betul, ingin selamanya sehat, tamak, rakus, ingin selamanya kaya, tamak, rakus, ingin selamanya menjabat, tamak, rakus. Nah, orang-orang yang ingin selamanya berada di posisi ini dia izinkan dirinya tamak dan rakus pada yang dia ingin sebetulnya dia sedang menyimpan dirinya dalam ruang kegelapan dan ruang kegelapan yang kedua adalah kebencian terhadap apa kita benci terhadap segala sesuatu yang sangat tidak kita ingin tetapi itu hadir dalam kehidupan kita. Akibatnya, kita menjadi dua: satu, mencengkram pada ketamakan; yang kedua, menendang pada yang disebut dengan kebencian. Dua-duanya adalah ruang kegelapan. Itu nutrisi yang sangat hebat bagi ego dan keakuan. Itu nutrisi itu, itu nutrisi itu, nilai gizinya bagi keakuan sangat luar biasa. Boleh latihan mencari, boleh, boleh latihan mengumpulkan, tapi juga harus diimbangi dengan latihan melepaskan. Saya sudah melepaskan uang saya, bagus. Di mana ya, setiap hari di lingkungan di mana saya tinggal, bagus apa niat Anda, apa niatmu? Saya melepaskan uang saya biar orang memuji saya, itu kemelekatan. Saya melepaskan harta saya biar saya dipandang baik sama orang lain. Itu pencitraan, itu juga kemelekatan. Saya melepaskan uang saya biar saya dapat balasan yang sebanyak-banyaknya dari Allah. Konon katanya kalau saya melepaskan uang saya di jalan Allah akan dikalikan 700 kali. Sehingga saya akan dapat pahala yang berlipat ganda. Itu juga kemelekatan. Melepaskan ya melepaskan. Tidak ada keinginan, tidak ada harapan itu namanya melepaskan. Kalau masih ingin pahala, itu namanya belum melepaskan. Kenapa saya bicara ini di awal pertemuan ini? Saya cuma khawatir saja. Ada orang-orang yang merasa sudah melepaskan, padahal sesungguhnya dia tidak sadar kalau dia sedang membangun kemelekatan baru. Dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang lebih canggih. Jadi, siapapun orang yang memberi, selalu ingin diumumkan, selalu ingin diketahui orang, dan orang harus berterima kasih pada dia. Dia sedang memberikan nutrisi pada egonya, dan ini adalah kegelapan. Ini yang tidak disadari. Saking sibuknya kita menjalankan ritual agama Sholat Lima waktu Plus sunnahnya Malam bangun lagi tahajud Pagi sholat duha Sholat tobat, sholat hajat, syukrul wudhu Bahkan tidak berhenti menyebut-nyebut nama Tuhan Ngaji Baca Quran yang gak ngerti artinya Sibuk Habis seluruh waktu, bagaimanapun rajinnya kita melakukan itu semua. Kalau kita masih ada dalam ruang kegelapan, tetap saja kita menipu diri kita sendiri, dan orang yang masih menipu dirinya otomatis. Secara tidak sadar dia juga akan menipu orang orang lain. Dan saya pastikan semua orang yang menipu orang lain sebetulnya mereka yang setiap hari berhasil menipu dirinya sendiri. Dan orang yang tidak pernah menipu dirinya sendiri tidak akan mungkin menipu orang lain. Dan semua orang yang menipu orang lain adalah mereka yang berhasil menipu dirinya sendiri. Dan menipu jelas menimbulkan ketidakbahagiaan. Silakan tanya semua orang yang menipu, walaupun dia membungkus upayanya dengan kain kehormatan, tetap saja dia tidak akan pernah bisa berbohong dengan dirinya sendiri. Ada rasa bersalah yang berjalan dalam dirinya, dan rasa bersalah itu adalah ketidakbahagiaan, itu yang sebut dengan dosa. Jadi, dosa itu sebenarnya rasa bersalah, dan rasa bersalah itu karena dihadirkan oleh kita, maka rasa bersalah yang kita hadirkan akan menyiksa kita. Jadi, Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Cinta, tidak pernah menyiksa hambanya. Yang menyiksa kita adalah rasa bersalah yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Jangan percaya sama orang-orang yang suka ngomong. Katanya kalau kita berbuat dosa maka kita akan diazab oleh Allah. Tuhan yang ma cinta, Tuhan yang maha pengasih, yang mengutus kita ke alam semesta ini atas nama cinta. Dan kita diciptakan atas nama cinta, kita itu buah cinta. Syariatnya kita lahir ke dunia adalah ibu bapak kita berpelukan. Itu syariatnya. Disemaikan cinta itu pada ibu, disemaikan cinta itu pada ayah, dan dua orang yang bercinta ini berpelukan. Lahirlah kita. Jadi hasilnya kita ini adalah buah cinta. Bukan hasil pukul-pukulan tapi hasil pelukan. Sadar kalian itu hasil pelukan. Jadi ketika mau pukul-pukulan sadar, oh ternyata saya ini hasil pelukan, bukan hasil pukulan. Jadi kalau kita ini diciptakan atas nama cinta, buah cinta, karena Tuhan maha cinta, tidak mungkin Tuhan mengajab kita. Jadi kadang-kadang kita ini ya, kalau ngomong gak beres, gak waras. Ngomongnya bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ngomongnya begitu, tapi prak-prakannya saja berani-beraninya menuduh Tuhan. Seakan Tuhan itu mengazab kita, Tuhan itu menyengsarakan kita, Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan itu suaranya nyaring pada diri kita. Tapi saat Tuhan bicara dalam keheningan, kamu dalam kebisingan yang diciptakan oleh dirimu sendiri. Lalu kamu salahkan Tuhan, Padahal Tuhan berbicara amat sangat nyaring. Tetapi suaranya tidak terdengar. Karena kenyaringan suara Allah itu ditiadakan oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Bukan Allah tidak bersuara. Kamu yang tidak mendengar. Berbeda. Ini hal-hal kecil yang terkadang kalau tidak dibicarakan secara sistematik seperti ini kita nggak ngerti. Ini saya sedang hipnoterapi. Saya bukan sedang ceramah. Karena saya tidak sedang menganjurkan. Saya juga tidak sedang melarang. Seorang guru ya, yang sadar tidak pernah menganjurkan dan tidak pernah melarang. Hanya memberikan pernyataan. Para nabi, para rasul di zamannya tidak pernah ngancam-ngancam. Gak pernah, dan mereka-mereka yang mengaku dirinya para pewaris nabi dan rasul, tapi ngancam-ngancam hmm, jelas itu bukan pewarisnya, karena para nabi dan para rasul, para suci, tidak pernah mengancam, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah melarang. Mereka itu hanya memberikan teladan. Mereka itu hanya membicarakan dalam pernyataan apa yang beliau alami, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau sudah buktikan dalam kehidupannya. Itu yang dibagikan. Makanya, apa yang sedang saya sampaikan bukan apa kata kitab, bukan apa kata buku, tapi apa kata pengalaman pribadi saya. Jadi, saya sudah mengalami. Ketika saya tersiksa oleh rasa bersalah saya, jelas saya tidak bahagia. Dan kapan itu terjadi? Ketika saya sedang menipu diri saya sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara kata yang sederhana dalam hidup. Namanya jujur. Kenapa saya angkat dalam topik pembicaraan hari ini? Ini penting, dan setelah ini, setelah ini tugas kita semua cuma satu: introspeksi diri. Apakah kita ini jujur atau tidak jujur, dan kalau tidak dibahas dulu, biasanya nggak ngerti. Semua orang mengatakan, "Saya sudah." Jujur, tar dulu. Tar dulu, ada ukurannya untuk mengukur. Saya jujur atau tidak jujur? Nah, oleh karena itu, maka saya buat definisi jujur dalam bahasa yang sangat simpel. Jadi, jujur itu adalah pikiran, sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Sederhana bukan? Ulangi lagi apa jujur? Pikiran sama dengan awas. Ini pakai matematika nih. Sama dengan identik. Sama dengan tuh awas. Rasakan kata itu. Jadi sama dengan tidak ada yang beda sedikit pun. Jadi harus sama. Pikiran sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Tahu pikiran? Nah, kita bahas dulu pikiran. jajan enggak tahu. Karena kita kadang-kadang asal ngomong. Ada pikiran, ada otak. Beda. Otak itu adalah hardware-nya. Pikiran itu adalah software-nya. Otak itu adalah HP-nya. Nah, pikiran itu kira-kira program aplikasi yang diinstal ke dalam HP kita. Jadi di kita ini ada dua, ada hardware-nya, ada software-nya. Dan hardware tidak akan pernah berfungsi kalau tidak ada software. Kenapa Anda harus beli HP yang mahal? Supaya bisa menampung berbagai program aplikasi yang canggih sehingga HP kita disebutnya smart Pon, namanya telepon cerdas. Jadi nggak usah beli HP mahal-mahal kalau cuman mau WA. Tidak usah beli HP mahal-mahal kalau cuman foto, kirim foto ke orang lain lewat WA, nggak usah, yang biasa aja. Tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan, karena hardware yang bagus itu gunanya adalah supaya software yang diinstalkan ke sana sebanding, berkualitas, bisa meningkatkan kinerja kita. HP-nya mahal, mobilnya bagus, mau ke rumah saya nyasar, katanya. Jadi begitu nyampe di rumah, saya sudah tunggu dari jam 4 sore tadi kok kamu baru datang jam 10 malam. Kemana aja? Perginya ayah sudah dari jam 2 siang. Kemana? Nyasar. Saya lihat hp-nya bagus, mobilnya bagus. Jadi nggak usah beli hp bagus. Kalau masih nyasar, sudah ada aplikasi namanya Google Maps. Dan aplikasi itu kalau diinstal ya sudah ikuti aja. Dan tidak usah berpikir gimana cara kerjanya Google Map pusing kalian. Gak ngerti. Itu harus belajar teori gravitasi. Harus belajar teori gravitasi. Harus belajar banyak hukum-hukum semesta. Di situ. Gak usah tinggal make aja udah gak bisa. HP-nya ceritanya mahal. Jadi kenapa tubuh kita harus sehat? karena kalau tubuhnya sehat maka program aplikasi yang diinstalkan ke dalam tubuh sehat tubuhnya akan berdaya disebutnya manusia unggul gitu Jadi jujur apa? Jujur itu samanya pikiran dengan perkataan dengan perbuatan. Baik. Pikiran apa tadi? Software Nah yang namanya software ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu, ada yang kinerjanya canggih, ada yang tidak canggih, ya tergantung. Makanya harus diupdate, di-update ngerti nggak? Diupdate, ya ngerti ya, mangut-mangut ya. Disesuaikan dengan kondisi yang paling canggih sekarang, gitu. Nah, gimana caranya mengupdate pikiran? Nah, ini banyak yang belum tahu. Nah, pikiran itu punya guru, gurunya pikiran, namanya kesadaran. Jadi, yang akan bisa mengupdate pikiran itu adalah kesadaran. Nah, pikiran itu adalah pelayan yang sangat bagus, tetapi dia adalah majikan yang paling berbahaya, pikiran. Itu sebabnya orang itu dikatakan telah menggunakan pikiran, apabila pikirannya sudah dikendalikan oleh kesadaran. Nah, orang yang pikirannya belum dikendalikan oleh kesadaran, pikirannya jadi liar. Nah, pikiran yang liar, bahasa Qurannya namanya syaiton. Karena saya lihat ya, banyak sekali yang menyesatkan ya ceramah-ceramah agama di YouTube. Awas hati-hati katanya dengan kamar mandi, tempat tinggalnya setan. Itu ngomong asal aja, tapi pengikutnya banyak. Jadi setan itu seakan-akan di kamar mandi, kalau kamu tidak mau tergoda setan, kan gampang. Kunci aja kamar mandi biar setannya gak bisa keluar. Jadi, kalau setan tinggal di kamar mandi, tinggal kamar mandinya, jangan pernah dibuka. Kunci yang rapat. Coba, kalau kamar mandi dikunci, emang kamu gak marah? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu gak ngomongin orang? Kalau kamar mandi dikunci emang kamu nggak kesal? Jadi salah lama. Setan itu pikiranmu sendiri yang tidak terkendali. Yuwaswisu fisudur yang suka waswisu. Waswisu itu ngarewas. Ngarewas jelas tidak jauh, jelas dekat. Bahasa Indonesianya berbisik. Kalau berbisik, pasti dekat. Karena kalau berteriak, pasti jauh. Nah, tidak ada di Quran, setan tuh berteriak, gak ada. Yang ada tuh, setan tuh berbisik. Siapa yang dibisikin, yang dibisikin tuh sudur, sudur tersadar. Kesadaran kita dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Akibatnya, karena bisikan itu, kita tergoda. Kita tidak digoda oleh siapa-siapa, digoda oleh pikiranmu sendiri. Makanya pikiran yang tidak sadar itulah syaiton. Kartos. Agak serius nih ngaji hari ini. Paham ya? Kan suka dibaca. Kul a'udzu bi nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu kan? yuwaswisu sufi sudurinnas. <laughs> Jadi yang suka waswi sufi sudur, yang suka membisiki kesadaran, yang suka membisik kesadaran itu siapa? Itu pikiran, pikiran yang tidak bermutu, pikiran yang liar, pikiran yang belum bisa ditundukkan oleh kita sendiri. Maka siapa yang bisa menggunakan pikiran? hanya mereka yang sudah bisa mengendalikan pikirannya. Apa sih ya yang dikendarakan yang dikerjakan pikiran setiap saat, yang dikerjakan pikiran itu setiap saat adalah hasrat dan keinginan. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Ulangi Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Semua masalah adalah sang Maha Penciptanya, adalah pikiranmu sendiri. Kenapa cemberut bisnis? Kenapa bisnisnya? Rugi, kenapa rugi? Kamu cemberut karena kamu hanya pengen untung. Tidak tahu hukum bisnis, bisnis itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak untung, rugi, dan itu 50-50. Peluangnya sama, peluang untung setengah, peluang rugi setengah. Karena kamu pengen untung saja cemberut. Siapa pencipta cemberut? Pengen untung ketika rugi tidak menerima. Kalau tidak siap rugi, ya satu. Jangan bisnis. Paham? Iya. Makanya ada yang sombong tuh anak muda datang ke rumah saya. Ayah, Alhamdulillah. Kenapa? Saya tuh nggak pernah salah baca Quran ayah. Kenapa? Karena saya nggak pernah baca. Dan dia menganggap dirinya itu sudah hebat. Padahal ini orang yang tidak mau mengambil resiko. Orang yang tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya tidak akan pernah ketiban untung. Paham? Lanjut. Jadi pikiran yang tidak terkendali adalah sumber segala masalah. Pencipta masalah adalah pikiran dan yang diciptakan oleh pikiran satu hasrat dan keinginan. Ah, apa tidak boleh? Saya punya hasrat dan keinginan boleh. Tapi harus ada pengendalinya. Ketika ingin untung harus sadar di balik bisnis juga ada gagal. Ada rugi paham ketika didatangi salah satunya? Ya, biasa aja, tidak usah melekat, kan tidak menderita. Ayo, sekarang nanti pulang ke rumah, jawab pertanyaan saya, dan analisis dengan bagus apa masalah saya hari ini, dan tolong perhatikan masalahmu. Pasti berasal dari keinginan pikiranmu. Pasti masalah saya adalah pasangan hidup saya. Saya tanya, "Emang kenapa pasangan hidupmu?" Dia bohong sama saya. Yes, kenapa kamu cemberut? Saya pengennya dia jujur. Nah, masalahnya karena kamu pengen dia jujur. Jadi, pencipta masalahnya itu adalah ingin dia jujur. Ketika bohong, tidak siap menerimanya. Jadi, penderitaan kita kan berasal dari keinginan kita sendiri. Coba dirubah ilmunya, ya. Dia mau jujur, mau bohong. Dia jujur pada diri sendiri Bohong juga pada diri. Saya tidak akan pernah ternoda Oleh jujur dan tidak jujurnya dia Saya adalah saya Gitu Keren gak itu? Keren gak? Keren Makanya setelah saya ceramah ini Kalian harus keren semua Gak boleh lagi ada yang cemberut Sakit hati, nggak boleh lagi. Sakit hati itu buatan pikiranmu, bukan buatan orang lain. Karena kamu pengen orang lain seperti yang kamu mau. Kan itu masalahnya. Ini ngaji kesadaran. Stop yang mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Percuma. Sekali lagi stop Mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Stop juga menghafalkan kata-kata saya. Stop juga menulis semua yang saya katakan. Stop, sadari saja. Gak usah habis ngaji, banyak tulisannya, catatannya tebal-tebal buat apa. Gak ada ujian. Hmm. Saya cuma bahagia kalau lihat kalian semuanya lebih baik, lebih sehat. Lebih segar, sumringah, gak cemberut ketemu saya Ini masih ada nih wajah-wajahnya yang Maaf ya Menakutkan Kayaknya saya nggak mau menghampiri Kayaknya ngajar setiap hari Seminggu sekali nggak cukup Rabu yang lalu ketemu saya seger. Seminggu enggak ketemu saya udah belepotan lagi ya. <yedas> enggak apa-apa, hari ini disegerin lagi. Paham? Nah, jadi sekarang itu kita harus punya pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat adalah pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran. Jadi tetap saja larinya kesadaran. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mencapai kesadaran tertinggi. Namanya Sidratil Muntaha. Walakad ro'ahu Sidratil Muntaha. Indaha ma'wa Jadi tujuan akhir dalam kehidupan kita ini adalah mencapai puncak kesadaran entah kapan. Syukur-syukur kalau bisa dicapai di sini saat ini sekarang. Karena apa? Karena sadar itu artinya kita selalu sadar dengan apa yang sedang kita lakukan di sini saat ini sekarang. Nih ada kejadian sederhana. Ada yang tidak mengenakan nggak? Barusan sebelum kalian datang ke sini. Boleh? Satu orang asukkan tangan. Ada yang tidak mengenakan enggak? Sebelum kesini. Apa? Enggak apa-apa. Sekarang masih? Masih ngantuk? Udah enggak? Jadi kapan ngantuk itu? Tadi? Ah, tadi. Tadi. Ada yang lain, ada yang tidak mengenakan sebelum kesini. Apa? Oh ya, iklan. Oke. Okay. Kapan itu terjadi? Tadi pagi. Tadi kan? Jadi. Sekarang masih tidak enak? Masih. Hmm. Lihat saya semuanya. Waktu itu dimensinya cuma tiga. Tadi saat ini, nanti apa gunanya? Tadi gunanya tadi itu untuk belajar. Apa gunanya nanti? Nanti itu supaya lebih baik. Apa gunanya saat ini? Gunanya saat ini adalah belajar dari tadi untuk memperbaiki saat ini, supaya nanti lebih baik. Ini mahal nih ilmu. Jadi kenapa masih tidak enak sekarang? Padahal tadi. Kan kejadiannya tadi. Dua menit yang lalu, sejam yang lalu, dua jam yang lalu, itu tadi. Dan sekarang, sekarang ya. Harusnya yang tadi sudah lewat, itu cuma sejarah. Dua menit yang lalu, itu sudah sejarah kondisimu tadi. Dengan kondisimu saat ini sudah berbeda. Nah, kenapa berfokus pada tadi? Karena tidak sadar saat ini sedang apa. <tuh> iya, tetapi yang membuat itu tidak enak itu adalah karena tidak sadar saat ini sedang apa. Pertanyaan saya saat ini sedang apa? Sedang dengerin saya ceramah, sedang bernapas, sedang duduk, kan baik-baik aja. Baik-baik aja kan? Gak ada yang kurang. Ketawa, senyum, cuman karena pikiran sering diizinkan ke tadi, lalu saat ini menjadi hancur luluh oleh tadi. Ngeri gak? Sesederhana itu kok ngaji. Cuman yang sederhana ini nggak pernah dibahas secara ilmiah. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini ya ewu Mana tadi, mana sekarang, mana nanti? Gitu. Ini saya ambil contoh nih, contoh yang sederhana. Saya bikin ruang kantor di atas lantai dua. Nah ruang kantor itu bekas WC. Karena ini bukan bikin baru, otomatis saya memanfaatkan yang ada. Pengen ada WC, pengen ada ruang kantor, pengen ada dapur. Gimana caranya? Otak atik, otak atik, otak atik, saya dapat rumusnya. Sudah, saya sisakan satu WC di sebelah sini. Ruang tengahnya adalah kantor, ruang sini adalah dapur. Tiba-tiba ada yang protes sama saya. Nah, protesnya gimana nanti? Di sini ada yang ngeden, di sini ada yang ada yang masak. Sementara ini kantor. Itu hayalan pikiran. Kan nanti Yang membuat kamu pusing itu apa? Nanti itu hayalan pikiranmu, belum tentu terjadi. Yang ada belum tentu di situ kok, siapa tahu di rumahnya. Hmm. Lah kenapa jadi pusing? Kan itu nanti. Ini maksud saya, jadi jawaban saya sederhana. Lah kan itu nanti, nanti itu belum tentu terjadi. Siapa tahu malah kita pun yang ngomongnya udah mati. Lah kenapa khawatir? Kan yang selalu sekalian khawatir kan tuh nanti. Ini ngerti nggak? Nah makanya ilmunya dari saya sederhana saja. Coba di setiap saat tanyakan pada dirimu sekarang saat ini saya sedang apa? Coba damai. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan selalu dari dalam. Nah, ketika kamu berpikir nanti yang belum terjadi atau berpikir tadi yang sudah terjadi, kamu sedang mengizinkan dirimu lari ke masa lalu dan masa depan, dan tidak hadir di sini berarti kamu sedang mengizinkan dirimu dalam keadaan ketidakbahagiaan. Jadi, bahagia itu sederhana bahagia itu adalah hadir di sini saat ini sekarang sadar saya sekarang sedang apa gitu aja bahagia lah kalau saya dapat uang itu senang kalau saya mendapatkan yang diinginkan itu senang bukan bahagia kalian salah alamat bilang yang disebut kalian senang sebagai kebahagiaan Bahagia bukan begitu. Bahagia itu tentramnya batin di sini saat ini sekarang. Makanya kalau saya sederhana kok saya selalu melontarkan pertanyaan pada diri saya saat ini saya sedang apa? Makanya harus ada slow motion. Harus ada slow motion. Nih lihat nih. Kalau tangan saya digerakkan ke sini, kemudian dipoto foto yang kalian itu saking cepatnya, cuma dapat satu gambar. Tapi kalau tangan saya digerakkan begini, saya foto pakai stroboskop namanya di lab. Posisi tangan saya di setiap saat itu selalu ada. Ternyata ada seribu posisi tangan saya dari sini ke sini. Sebetulnya HP kalian itu bisa jadi stroboskop. Bisa memfoto gerakan tangan, semua di posisi ada. Nah, gimana cara makainya? kan? enggak usah mahal-mahal beli HP gitu. Yang murah aja. Apalagi cuman ngitung. Beli aja kalkulator yang 3000 atau 5000 berapa itu. Yang buatan Cina. Paham? Nah, makanya slow motion pikiran kita. Jadi, sebetulnya sadar bahwa kita bukanlah pikiran. Kita adalah si pengamat bagi pikiran. Makanya, yang suka berpikir nanti dan tadi, hati-hati itu bukan diri sejatimu, itu egomu, karena diri sejatimu adalah hadir di sini saat ini. Sekarang ini masih jelaskan pikiran dulu. Karena pikiran yang saya maksud adalah pikiran yang bernutrisi, pikiran yang sudah terkondisi oleh kesadaran, pikiran yang sudah menjadi pelayan bagi kesadaran. Nah, pikiran yang masih liar bukan itu maksud saya. Jadi, kalau Anda ingin jadi manusia jujur, pikirannya beresin dulu. Ketika pikirannya sudah beres pun belum tentu hidup Anda beres kalau yang dipikiran tidak sama dengan perkataan. Apakah pikiran sama dengan perkataan sudah beres? Belum beres kalau tidak sama dengan perbuatan. Jadi pikirannya harus terkondisi oleh kesadaran dan pikirannya harus sama dengan perkataan, perkataan sama dengan perbuatan. Itu namanya jujur. Ayo saya praktekkan sekarang. Praktek jujur. Begitu kalian sholat, Allahu Akbar. Takbiratul Iram kan? Oke. Ada suaranya? Ada. Ada perkataannya? Ada. Perkataannya adalah Allahu Akbar. Itu hanya perkataan saja hanya perkataan saja. Apakah pikiran kita mengerti Allahu Akbar? Apakah perbuatan kita sudah mewujudkan kalimat Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha besar. Jadi yang Maha besar siapa? Allah. Kalau Allah Maha besar berarti berarti kalian sudah sadar bahwa Allah Maha Besar, mari kita wujudkan sekarang. Lihat, saya semua, lihat, saya semua kesini. Lihat apa di depan saya, di depan kalian. Lihat apa sekarang, lihat apa, lihat apa, lihat saya sedang apa, nah, jadi bohong. Katanya, Allah Maha. Besar Besaran mana saya dengan Allah? Besaran Allah Tapi yang kalian lihat tadi yang besar atau yang kecil? Ya, udah mulai nggak jujur Udah mulai jujur Harusnya lihat apa kalian? Lihat ruang kosong Ada sayanya Kan ruang kosongnya lebih besar daripada saya Kenapa kalian tidak menyebut yang lebih besar daripada saya? mulai pusing kan? gak? Gak apa-apa. Kalau ngaji dengan saya memang cirinya begitu, pusing. Nah berarti gak jujur itu. Apa yang dikatakan itu tidak sama dengan yang kalian lihat. Apa yang dilihat itu yang dipikirkan. Karena pikiran itu mendapatkan sesuatu yang dari yang yang dilihat. Betul nggak? Kan saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Ya pintu pikiran itu ada tujuh. Dua penglihatan, dua pendengaran, dua pernapasan, satu pembicaraan. Tujuh, ada tujuh pintu pikiran di sini. Karena pikiran di sini pintunya ada tujuh. Nah pintu ini, pintu ini ya jadi gerbang untuk terjadinya stimulus bagi pikiran. Tambah lagi setelah lo akbar apa yang kalian baca? <tuh> Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Titik aja dulu sampai situ. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis untuk Allah. Suka baca itu? Suka baca. Kalau orang gak muji kamu, sakit hati gak? Kalau kau memberi orang tidak memujimu, tidak nyanjung-nyanjung, sebel gak? pernah nggak kalian mengatakan pokoknya saya nggak akan ngasih lagi sama kamu karena kamu tuh nggak tahu terima kasih dikasih bilang terima kasih aja enggak kok hmm. suka begitu suka begitu tidak ini ini ngaji jujur nih hmm. berarti berarti nggak jujur Kalau saya nggak bahas gini, pasti kalian bilang, usah udah jujur kok. Kenapa kamu yakin kalau kamu itu jujur? Karena saya pernah jadi pemeran sinetron gadis jujur. Hmm. Baru sampai mana barusan? Baru saja Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan Wasila Dan saya selalu menyucikan Allah pagi dan petang. Betul nggak? Betul nggak pagi-pagi tadi mensucikan Allah? Betul nggak petang nanti kalian mensucikan Allah? Bohong. Bangun pagi yang diingat apa? HP, WA, mau tidur masih pegang HP, WA. Bahkan ada katanya yang tidak bisa tidur kalau belum lihat HP. Ini kalau diteruskan lagi, ini wajah tu wajah fatoros sama Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ngomong aja. Saat itu batinya kelayaban kemana-mana. Dalam kehidupan, juga batinya kelayaban, kemana-mana tidak pernah menghadapkan wajah kepada Allah. Zat pencipta langit dan bumi, gak sama apa yang kalian pikirkan, gak sama apa yang kalian katakan, gak sama dengan yang kalian perbuat. Bagaimana disebut jujur? Sampai pada satu titik, saya dulu gak bisa baca kalimat-kalimat itu lagi. Saya cuma diam takut membaca kalimat itu. Pernah gak kalian merasakan takut membaca kalimat itu? Pernah nggak? Itu hebatnya kalian. Luar biasa. Luar biasa. Saya pernah berada pada posisi tidak berani membacakan kalimat-kalimat itu. Saya membaca Allah, Akbar saja... Saya pernah takut membacanya, gak berani. Apakah benar saya sudah mengakbarkan Allah, atau saya mengakbarkan yang selain Allah? Apakah benar saya takut kehilangan Allah, atau saya takut kehilangan yang lain? Apakah pernah ada orang yang sedih kehilangan Allah? Ada? Gak ada? Yang bikin kalian sedih itu kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kalian cintai. Semuanya bohong, bilang Allah Maha Besar. Ayo. Jangan-jangan kalian habis dari sini gak berani lagi mengucapkan kalimat itu. Gak apa-apa. Sholat gak usah banyak kalimatnya. Tapi satu kalimat nyerep. Antara pikiranmu, perkataanmu dengan tindakanmu sama. Walaupun kalimatnya cuma sedikit. Tetapi itu paten. Daripada banyak kalimat. Semuanya hanya membual. basa basi ujungnya jadi basi. Tambah lagi kalimat yang kalian ucapkan apa? Ini wajah tu wajah lilladhi wal hanifan hanifan tahu hanif Aku hadapkan wajah batin kepada saat yang telah menciptakan langit dan bumi Dengan penuh kerendahan hati Itu yang kalian ucapkan Untung aja kalian gak ngerti Hanya kalian hebat Hebat Manusia-manusia nekat hmm. Rendah hati gitu Segitu sombongnya kayak apa rendah hati gitu kemana-mana yang diceritakan diri sendiri keberhasilan diri sendiri kehebatan diri sendiri itu yang kalian bicarakan kemana-mana rendah hati gitu tamah lagi kalimat nekat berikutnya inna solati wanusuki wamahyaya wamamati Sholatku. Ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada selingkuh sedikitpun kepada Allah. Hmm, kata Allah gombal. Hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah. Gombal. Ayo jujur. Kalian hidup buat siapa? Lebih banyak buat dirimu sendiri, lebih banyak buat kepentinganmu. Saya ngajak, ayo, 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 saya bikin yayasan nih. Yayasan ini mau membangun peradaban, mau bikin sistem pendidikan yang memanusiakan manusia, mau membangun tempat-tempat pelayanan bagi orang. Ayo, 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 ayo! Mulai berhitung, Yuwas Wisu visudur, pikirannya mulai ngitung. Kalau saya ngasih segini, dapat apa? Saya mulai, bahkan tidak sadar, mulai menebarkan virus-virus fitnah. Ada juga yang berani-berani memfitnah sama guru. Ya saya nggak akan marah. Gelas dipecahkan tidak akan marah. Gelasnya nggak akan pernah marah. Tapi yang punya gelas gimana kalau nggak ridho? Saya diperlakukan apapun sama murid saya, saya nggak akan marah. Karena saya sadar murid saya tidak semuanya baik. Yang baik baik bagi saya. Yang kurang baik baik juga bagi saya. Enggak masalah kok, semuanya saya sayang pada kalian. Tapi gimana kalau yang punya saya enggak rito? Ini baru judulnya aja belum selesai satu jam. Ini baru judul ini. Ini masih pikiran. Nah pikiran yang saya maksud adalah pikiran yang sudah terkendali. Masalah kita saat ini pikiran saja belum terkendali. Rekuma sarwa yang perkataan dan perbuatan. Jadi ini pikiran yang sudah dikendalikan oleh kesadaran. Paham? Nah pikiran itu berhubungan dengan intelektualitas. Sakola, kalau kesadaran berhubungan dengan intelijensia, kolbu, makanya pikiran dan kesadaran itu ruang yang berbeda. Makanya, ada orang yang pikirannya sangat maju, itu namanya intelektualitasnya tajam. Tetapi mungkin saja intelektualitas tajam tidak disertai dengan apa, kesadaran yang tinggi, berbahaya, itu seperti pisau yang tajam, tidak ada sarungnya. Makanya banyak orang yang ke pinter keblinger, pinter keblinger, sekolah tinggi-tinggi ujungnya masuk penjara karena korupsi. Kenapa? Karena dia pikirannya malah suka membisiki kesadarannya, bukan kesadaran yang mengingatkan pikirannya. Paham? Oke. Okay. Nah itu yang saya maksud. Nah pikiran, perkataan, perbuatan sama. Nah kalau begitu saya mau menggunakan sebuah referensi. Lihat saya semuanya. Apa sih iman? Nah kalau kita lihat definisi iman dari Rasulullah. Kan iman tuh kata Nabi al iman tasdikun bil kolbi. Wa ikrarun bilisan wal amalun bil arkan. Jadi iman tuh sama tiga. Satu pembenaran oleh kolbu. Dua Diwujudkan dalam lisan. Tiga. Diwujudkan dalam perbuatan. Nah, jadi ketika saya berbicara tentang jujur tadi itu adalah... Samanya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sedangkan iman sendiri adalah... Samanya. Pemberan oleh kolbu, oleh lisan, dan oleh perbuatan. Loh, kok saya jadi menemukan, menemukan kesamaan? Maka saya berani mengatakan bahwa iman itu kalau begitu sama dengan jujur. Ini adalah hasil hasil perenungan yang sangat dalam. Gak sembarang ini. Ini mahal ilmunya nih. Jadi kalau gitu iman itu sama dengan apa? Jujur. Jadi kalau begitu orang yang beriman cirinya apa? Ha, jujur. Yang tidak jujur Ulangi. Ciri orang yang beriman yang tidak jujur. Kok lemes suaranya? Ulangi lagi. Orang beriman cirinya apa? Jujur. jujur. Karena iman dengan jujur ternyata sama definisinya. Jujur itu sama dengan perpikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya jelaskan dulu pikiran yang mana, bukan pikiran yang liar. Pikiran yang sudah dikendalikan oleh kesadaran. Kesadaran urusan dengan kolbu. Nah kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata siapa? Kata Allah, langit dan bumi tidak akan cukup mendampung satku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kalau begitu, kata Nabi, Al-iman tasdikun bil kolbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi iman itu sama. Yang dibenarkan oleh kolbu, dilisankan oleh lisan, Kemudian sama dengan yang dilakukan dalam perbuatan itu iman. Jadi kalau begitu kesimpulannya orang beriman cirinya adalah jujur. Yang tidak jujur gak beriman. Sederhana, gak usah cari-cari lagi referensi. Begitu anda gak jujur gak iman. Gak usah cari pembenaran. Capek. Hmm, pertanyaan sekarang dari saya. Sudah sama pikiranmu, kata-katamu dengan tindakanmu, sama belum? Berarti gitu aja. Kok ngaji, ngaji itu nggak usah susah-susah. Cari rumusan yang pas. Ada nggak orang? Mohon maaf, maaf ini, maaf ya. Dia hidup di lingkungan agama, terserah agamanya apa. Saya tidak berpikir, tidak berbicara agama tertentu karena bagi saya, mohon maaf ya, bagi saya ya, baik itu bukan soal agamanya apa, baik itu menurut saya soal kualitas diri. Kalau menurut saya, lalu kenapa kalau gitu kita perlu beragama ya? kita perlu beragama supaya kita ini tidak usah cari-cari model untuk jadi orang baik. Makanya para leluhur kita sudah mewariskan kepada ketiga agama. Supaya kita nggak usah cari-cari model untuk jadi orang baik. Gini-ginilah sederhananya. Bikin rumah bagusan mana pakai gambar dengan enggak. Pakai gambar kan? Lebih bagus tanya arsitek kan? Biar nggak terlalu ngawur. Apakah bisa bikin rumah tanpa gambar? Bisa, tapi kemungkinannya dua: bisa bagus banget, bisa brengsek banget. Nah, leluhur kita ada yang sudah sampai: ada leluhur agama A, ada leluhur agama B, ada leluhur agama C, ada leluhur agama D. Mereka semua mewariskan ajarannya kepada kita, nah ajaran yang diwariskan yang telah berhasil menyadarkan mereka, "Ya, kita ngikut, tetapi jangan ikut seutuhnya." karena kita diberi kecerdasan. Makanya agama itu adalah perpaduan antara ajaran yang disampaikan oleh para nabi, para rasul dengan dengan tradisi sebetulnya. Makanya agama itu berkembang di mana berbeda karena yang membuat beda itu tradisinya. Gitu. Jadi kita boleh beragama Islam, Bagus, tetapi tidak mesti jadi orang Arab. Anda boleh beragama Hindu, boleh, tapi tidak mesti jadi orang India, kan? Apakah saya boleh beragama Nasrani, boleh, dan tidak mesti menjadi orang Israel? Apapun agamamu, tetap saja jadi orang Indonesia. Karena agama itu urusan pribadi antara dirimu dengan Tuhan. Coba agama yang paling tua umurnya berapa sekarang? Taruhlah 3000 tahun. Betul? Alam semesta sudah ada enggak 3000 tahun sebelumnya? Apakah di situ ada leluhur kita? Apakah leluhur kita saat itu baik apa buruk? Mungkin saja leluhur kita lebih baik daripada kita padahal saat itu mungkin agama belum ada. Jadi maksud saya. Jadi makanya jangan sok-sok agamalah. Biasa saja. Karena agama urusan kamu dengan dirimu sendiri. Pamerkan saja dampak dari agamamu, jangan memamerkan agamamu. Bahkan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita sebetulnya adalah perilaku baikmu. Contoh teladan itu yang akan diingat oleh anak cucu kita. Bukan apa keyakinanmu. Garis maksud saya. Jadi sekarang setuju iman sama dengan jujur. Oke. Sekarang saya tanya, ada nggak orang, maaf tapi dia itu aktif di lingkungan agama. Terserah agamanya apa. A, B, C, D, E, apapun terserah. Saya tidak tidak mau berbicara salah satunya. Tapi tidak jujur. Ada. Dia itu aktivis di lingkungan agama tertentu, tapi nggak jujur, ada nggak? Ada apa banyak? Oke. Okay. Apakah mereka itu mengaku dirinya beriman? Mengaku. Boleh nggak? Boleh. Kan ngaku. Apakah mereka itu beriman? Jelas dari ketidakjujurannya saja sudah jelas dia bukan orang beriman. Nah orang beriman mah jujur paham jadi buka sama saya dalam-dalam sok lujur. ya karena ada ya mohon maaf kita mendengar berita di mana-mana Bahkan dari departemen yang mengurusi urusan agama. Tetapi tidak jujur. Ada nggak orang ngurusi haji nggak jujur? Ada nggak orang ngurusi masjid nggak jujur? Ada nggak orang ngurusi zakat nggak jujur? Ada nggak orang ngurusi sumbangan infak nggak jujur? Apakah mereka itu beriman? Tidak. Apakah mereka mengaku beriman? Ya pasti. Yang diuruskan sakat, infak, masjid, tempat ibadah, haji, umroh. Yang diurusi urusan-urusan agama. Ngerti maksud saya ini? Ya, apa-apalah ya kita buka sedikit ya Hmm, biar wawasannya terbuka. Nah, jadi iman itu sama dengan jujur percaya. Sekarang yakin. Nah, itu iman definisi nabi, bukan iman definisi kebanyakan orang. Karena kalau ditanya orang-orang beriman, eh iman apa artinya percaya? Yang penting mas saya percaya. Tahu dipikir andai Nah, iya nu no aneh. Bisa percaya wah buktina kan percaya itu kata Nabi ya iman itu kata Nabi tasdikun bil kolbi kolbi itu adalah baitullah baitullah rumahnya Allah kita itu yakin kepada Allah kalau kita sudah tahu rumahnya dan tahu cara berkunjung ke rumahnya dan kita bisa bertatap wajah di rumahnya disuguhan dari Allah baru tasdikun bil kolbi itu begitu sehingga apa yang dibenarkan oleh kolbu baru dilisankan. Nah, lisan ini tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh kolbu, sama dengan lisan ini gak boleh ngomong yang tidak disaksikan oleh mata atau tidak didengar oleh telinga. Coba bayangkan ya, alat bersaksi di tubuh kita dua, satu mata dua telinga. Mendengar itu bisa bersaksi, melihat juga bersaksi. Nah, tiba-tiba lisan kita ngomong, "Gak ada info dari mata, gak ada info dari telinga, kan bohong." Oke, okay. nah, saya ingin jelaskan dulu apa bedanya pikiran dengan kolbu nih, supaya ngerti: kolbu itu Baitullah, Baitullah adalah rumah Allah. Karena Allah dekat bersama kita lebih dekat daripada uratnya di leher kita. Berarti Allah bersama kita. Kalau Allah bersama dengan kita berarti rumahnya Allah ada dalam diri kita. Nah kalau rumah Allah ada dalam diri kita, berikutnya apa? Sudah jelas alamatnya, jelas dari Allah. Rumah Allah ada dalam dirimu. Kalau rumah itu ada pintunya, pintu ada kuncinya, cari kuncinya, buka pintunya, masuk ke rumahnya. Maka kita akan bisa bermuajah dengannya. Nah ketika kita bermuajah dengannya, apa yang terjadi? Kita bisa melakukan sahadat sejati yang sesungguhnya. Apa yang kita saksikan dikatakan di mulut. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu Muhammad Rasulullah baru yang diomongkan lisan itu sama dengan pikiran di, di, diimplementasikan dalam hidup sadat itu kalau asyhadu Allah ilaha illallah dimanapun saya berada Allah bersama saya menyaksikan saya gak mungkin gak jujur gak mungkin Nah, jadi kalau begitu iman itu adalah jujur. Ketika pikiran tidak sama dengan perkataan, tidak sama dengan perbuatan, berarti tidak iman. Boleh mengaku beriman? Boleh. Sekali lagi, boleh. Hmm. Karena mengaku itu boleh. Kalau yang mengaku presiden boleh. Ngaku menteri boleh. Ngaku jenderal boleh. ngaku apapun boleh. Ngaku jadi orang kaya boleh. Paling capek. Betul enggak? Kemana-mana harus pakai mobil. Tiap mau pakai mobil pinjem. Karena ngaku jadi orang kaya. Ya kan? Ketika ketemu teman-teman harus Traktir, untuk traktir Pinjem riuh nggak? enggak oh, apa-apa, boleh kok ngaku-ngaku apapun boleh, <laughs> ya. Hmm. Nah, yang paling penting itu bukan ngaku, tetapi diaku. Oke, okay. baik. Sekarang kita lihat ayatnya. Jadi tidak jujur itu berarti menipu siapa? Menipu siapa? Oke, okay. baik kita lihat ya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Camkan buat semuanya, apalagi yang baru hadir di sini. Waminan nashimayyakulu wabil billahi wa mahum bimu Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Boleh nggak mengatakan kami beriman? Boleh. Boleh. Dan banyak gak yang mengatakan begitu? Banyak. Apakah itu akan diaku? Belum tentu. Karena ciri orang yang beriman itu jujur. Jujur samanya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak sama. Tidak jujur. Tidak jujur. Tidak iman. Clear sampai sini? Lanjut. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. amanu <tik> Itu bahasa Arabnya. Saya tidak cantumkan nih di sini, ya. Karena kalau saya cantumkan juga kalian nggak ngerti. Makanya saya cantumkan yang ngertinya aja. Tapi saya bacakan supaya kalian yakin kalau itu dari Quran. Perhatikan. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman padahal mereka menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Nah kebanyakan orang-orang yang mengaku beriman ini tidak sadar kalau dirinya bukan orang beriman. Karena di mana mana ngaku beriman. Padahal sudah jelas cirinya ada pada diri dia. Dia tuh nggak jujur yang dipikirkan yang dikatakan, yang diperbuat, bahkan ketidakjujuran itu dia lakukan justru ketika sedang ibadah. Ada nggak orang yang ketika ibadahnya begini? gfirli warhamni, wajiburni, warfani. Warzukni, wahdini, waafini, waafuani. Ada, ada, ada. Bagus, bagus. Sedang apa itu? Sedang ngatur-ngatur Allah. Sedang ngajarin siapa? Ngajarin Allah. Padahal di awal pembukaan tadi dia mengatakan, ya. Inna salati wa nusuki wa, wa alamin la wa umirtu wa ana awalul muslimin. Di awal tadi dia mengatakan sesungguhnya saya orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Kalau berserah diri kepada Allah harusnya siap diatur Allah. Tetapi di bagian gerakan sholat berikutnya Robigvili, Warhamni, wajburni Warfa'ni, Warzukni, Wahdini, Waafini, WaFuani. Berlawanan nggak dengan yang dia katakan? Berlawanan apa tidak? Jawab dong. Suka kalian baca kalimat yang berlawanan itu? Di awal kalian bilang wa awalul muslimin, saya orang yang berserah diri kepadamu, bahkan kalian mengatakan wa kaumir umirtu. Apapun yang kau perintahkan padaku, aku taat padamu. Tetapi di bagian bagian tengah tadi, kalian membacakan kalimat yang jelas-jelas berlawanan dengan deklarasi kalian di awal. Pernah berpikir itu? Pernah memikirkan nggak Luar biasa memang kalian ini melontarkan kalimat yang berlawanan sampai tidak terasa. Ih keren, keren luar biasa. Saya kadang-kadang suka mikir apa saya yang salah gitu. Tapi kan saya dikasih kecerdasan oleh Allah untuk menganalisis. Tapi begitu saya sampaikan begini. Ini terasa nggak ngajinya? Terasa? masih banyak sebetulnya yang tidak koheren. Tidak selaras ucapanmu yang satu dengan ucapanmu yang lain. Bahkan itu dilakukan ketika kalian katanya sedang sholat. Itulah pentingnya ikut pelatihan sholat khusus itu. Ntar saya perbaiki semuanya. Kalau saya berbicara begini, berarti saya tahu cara memperbaikinya. Oh baru pada nangis tuh, kemarin yang ikut pelatihan sholat khusus. Jadi siapa orang yang suka menipu dirinya sendiri? Orang yang menipu dirinya sendiri itu adalah orang yang ngaku-ngaku. Padahal yang diaku tidak sesuai dengan faktanya. Coba kalau di Quran dikatakan, Ciri orang beriman salah satunya apa? Salatnya kan kusuh. Itu dinyatakan di Quran kok. Qad aflahal muminun alladina humfi solatihim Ciri orang beriman tuh satu kata Allah, solatnya khusu. Jadi orang beriman solatnya apa? Yang tidak khusu? Gitu aja ngaji. Ulangi, orang beriman cirinya apa? Solatnya? Yang gak khusu? Gitu aja. Gak usah berbelit-belit kalau ngaji. Nah apa artinya kusuk kusu jelas di Quran dikatakan. Dikatakan kusuk kalau sholatmu mengingat Allah. Bagaimana kamu bisa mengingat Allah? Tahu Allah aja enggak. Karena kolbunya masih tertutup. Jadi akhirnya apa yang dipikirkan? Apa yang dalam kolbu dengan yang dikatakan, dengan yang dilakukan? Gak sama. Kalau gak sama, gak jujur. Gak jujur, Gitu aja, kok. Ini saya, sekali lagi, saya sedang ngajarin diri saya seperti itu. Saya ngajarin diri dulu, dan saya berani mengatakan ini semua sebagai bentuk pengalaman pribadi saya. Saya pernah mengalami kebingungan dengan semua yang harus saya katakan. Mohon maaf, kenapa saya bingung? Karena saya memikirkannya. Kenapa kalian tidak bingung? Karena kalian gak peduli. Bahkan sama sekali tidak memikirkannya. Baca ini, baca itu, baca aja. Itulah hebatnya kalian. Pokoknya kalian luar biasa. Baik kita teruskan. Fikulubihim <tuh> maradun. Fazadahumullahu maradu. Walahum adabun adim. Bima yaksibun. Walahum azabun alim Dalam kolbu mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Bagi mereka siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu dari mana? Bukan dari Allah. Begitu kalian tidak selaras antara kolbu, perkataan dan perbuatan. Akan ada rasa bersalah dalam diri. Rasa bersalah itulah dosa. Itu yang menyiksa kita. Itu yang membuat kita tidak bahagia dalam hidup. Karena gak selaras. Karena kita berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Yang aku beriman. Padahal tidak selaras antara kolbu, perkataan dengan perbuatan. Tidak selaras antara pikiran yang sudah terkendali oleh kolbu dengan perkataan dengan perbuatan. Gak selaras kok ngaku. Ada nggak orang rajin ibadahnya, rajin juga nyolongnya. Ada enggak? Ada apa banyak? Lah kenapa begitu? Karena dia tidak mendalam belajar. Kalau mendalam belajar, duh ya. Kalau dalam belajar, saya kalau sudah duduk merenung tafakur, saya suka takut oleh diri saya sendiri, jadi saya sampai pada titik di mana saya tidak berani mengucapkan kalimat-kalimat itu. Terlalu agung, saya takut tidak sesuai dengan perilaku saya. Itu saja yang saya takutkan. Terlalu agung. Nah, sekarang kita bahas dusta, jelas ya. Dusta itu adalah tidak selarasnya antara kolbu, perkataan dan perbuatan. Tidak selarasnya antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu namanya dusta. Nah, kita lihat untuk orang yang berdusta apa diahnya? Lihat ya. Wa la Kalau ina Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat saya semuanya. Adakah orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ada? Ulangi dong, jawab. Adakah orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ada. Bumi sekarang ini sudah rusak? Dulu, zaman dulu, kadar oksigen di muka bumi ini 45 persen. Pada saat itu hutan yang ada di permukaan bumi ini utuh, di Papua utuh, di Kalimantan utuh, di Sumatera utuh, di Jawa utuh, di Sulawesi utuh, di semua provinsi utuh hutan. Di seluruh dunia juga utuh. Di Amerika, di Afrika, semuanya utuh. Saat itu permukaan bumi memiliki kadar oksigen 45%. Berapa sekarang kadar oksigen di muka bumi? Kadar oksigen di muka bumi sekarang ini sudah di bawah 35%. Persen. Akibatnya, apa akibatnya? Semakin ke sini, manusia semakin kerdil. Kekurangan oksigen karena otak manusia itu sebetulnya otak manusia itu yang makanannya oksigen. Bayangkan nanti ke depan, ketika anak cucu kita lahir, kadar oksigen sudah berkurang. Otak anak-anak cucu kita semakin ke sana, bukan semakin pintar kekurangan oksigen, maka semakin tumpul otaknya. Jadi, sebetulnya mereka yang merusak hutan itu, mereka itu merusak generasi yang akan datang. Makanya, bumi ini bukan warisan buat kita. Bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Orang yang beriman, dia akan jaga bumi ini. Karena apa? Bumi ini adalah ibu kita, dan matahari itu adalah ayah kita, dan kita tidak akan terlahir ke semesta ini kalau tidak ada perpaduan matahari dan bumi. Tidak ada kalian kalau tidak ada matahari dan bumi. Kalau tidak ada bumi dan matahari, tidak ada kehidupan. Bukankah tubuh kita berasal dari unsur-unsur yang berasal dari bumi? Coba perhatikan, apapun yang ditanam di bumi ini jadi. Nanam jagung jadi jagung, nanam kedelai jadi kedelai. Nanam apa saja jadi dan semua tanaman dari bumi dipersembahkan buat kita. Walaupun diinjak-injak bumi oleh kita, tapi bumi setiap saat selalu mempersembahkan yang terbaik buat kita. Harusnya kita jaga itu ibu kita, itu ibu pertiwi kita, itu ibu kita yang sesungguhnya. Perhatikan, saya menyakiti ibu, salah satunya adalah menyakiti bumi ini. Makanya, sekarang bumi mengalami ketidakseimbangan. Betul, banjir bandang di mana-mana. Dan kita cuma dengan mudah mengatakan ketika banjir bandang kita mengatakan musibah. Sing sabar. Padahal tidak ada satu peristiwa yang terjadi. Kalau tidak ada akibatnya. Semua sebab itu ada akibatnya. Sekarang saya mau nanya. Jujur sama kita semua. Banyak gak di muka bumi ini orang yang mengaku beriman? Banyakkah di muka bumi ini orang yang membangun kerusakan? Lihat saya semuanya. Jangankan bumi yang besar, bumi kecil saja ini warisan dari Allah buat diri kita, kita rusak. Betul? Ayo. Apa yang pertama kita rusak di bumi kecil ini? Jiwa kita. Setelah itu yang dirusak apa? Pikiran kita. Setelah itu apa yang kita rusak? Tubuh kita. Makanya tubuh kita ini sekarang subhanallah. Maaf ya, dopamin di otak kita enggak ada, oksitoksin di otak kita enggak ada, serotonin di otak kita enggak ada, endorfin di otak kita enggak ada. Begitu empat saja, hormon kimia tidak tumbuh dalam diri kita, dopamin tidak ada, oksitosin tidak ada, endorfin tidak ada, serotonin tidak ada, apa yang terjadi? Sakit. Sakit. Karena kekurangan saat kimia. Apa itu dopamin? Dopamin itu adalah hormon untuk menimbulkan perasaan baik. Jadi kalau dalam diri kita sudah tidak ada perasaan baik. Tidak ada kenyamanan dalam diri. Apa yang bisa kita perbuat? Yang kedua apa? Oksitoksin, hormon cinta. Bayangkan, Hormon cinta tidak berproduksi dalam diri. Bagaimana kita bisa mencintai? Hormon cintanya sendiri tidak memproduksi, tidak memproduksi cinta. Apa yang kita bagikan ke semesta kebencian. Makanya di mana-mana orang menebarkan kebencian. Bahkan di media sosial luar biasa orang menebarkan kebencian itu menganggap hal yang biasa. Hal itu membuat kerusakan energi di muka bumi ini. Yang ketiga yang disebut dengan hormon endorfin. Hormon endorfin itu apa? Hormon yang diciptakan oleh semesta untuk menimbulkan rasa tidak nyeri pada tubuh kalau sakit. Makanya orang sakit dikit aja langsung. Dikit saja sakit langsung ya. Mengeluh. Kenapa? Gak ada hormon endorfin dalam dirinya. Dan yang keempat tidak ada serotonin Serotonin itu adalah hormon yang menimbulkan suasana hati yang menyenangkan. Kalau suasana hati sudah tidak menyenangkan, sudah kemurungsung. Kalau sudah kemurungsung, apa yang terjadi? Konflik. Kenapa? Lihat saya semuanya. Konflik kita dengan orang lain itu datangnya dari mulut kita. Dan kenapa mulut kita mengatakan kata-kata yang penuh konflik? Karena datang dari pikiran kita. Ketika kita masih konflik dengan pikiran kita, maka kita pun akan berkonflik dengan orang lain. Cuman apa bedanya? Bedanya konflik dengan dengan diri kita lewat pikiran, konflik dengan orang lain lewat mulut. Bayangkan ya, orang yang pikiran dan mulutnya tidak terjaga, bahkan tidak sama antara yang dipikirkan dengan yang dia katakan. Luar biasa. Jangan heran kalau di semesta ini sekarang banyak konflik. Mohon maaf. Ngajinya rajin. Praktek agamanya luar biasa, tetapi motorik kayak robot, tidak ada kesadaran. Ya sudah, konflik di mana-mana. Mengerti? Oke, lanjut. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi apakah itu orang beriman? Bukan. Ciri orang beriman itu tidak membuat kerusakan. Lanjut. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang buat kerusakan, cuma mereka tidak sadar. Banyak orang membuat kerusakan di muka bumi ini tidak sadar ya saya kalau pergi dulu ke hutan cuma ngambil itu apa regang-regang pohon yang sudah ditumbangkan oleh orang itu saya sudah mulai nangis di situ saya sering bicara dengan nenek saya ya kenapa kita mesti mengambil ranting-ranting ini dan kata nenek ini kan ranting dari pohon yang sudah ditebang kenapa mesti ditebang pohonnya Bagaimana semesta menumbuhkan pohon-pohon besar itu Bahkan kita lagi tidur pun semesta terus berkarya, menumbuhkan pohon-pohon yang besar itu untuk penadah air. Dan sekarang, ya, tempat-tempat yang tinggi gak ada pohon besarnya, lalu air tidak lagi bisa tinggal di sana. Air terus menuju tempat yang lebih rendah, akibatnya apa? Banjir bandang tidak bisa dihindari lagi. Di mana sekarang? Coba di Tanah Jawa, apa lagi? Di mana sekarang? Ya, bukit-bukit yang masih ada pohon sudah mulai jarang ditanami juga tidak. Dan itu semua, perusakan hutan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman, karena pasti mereka mengaku beragama. Sedih, bukan? Padahal, kalau kita lihat tadi, definisi iman, definisi jujur luar biasa. Baik, kita lihat selanjutnya. Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu," sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab. Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Orang-orang yang mengaku beriman ini, kalau disuruh beriman, dia akan mengatakan, orang bagaimana saya bisa beriman seperti orang bodoh? katanya? kata Allah, kamu yang bodoh. Karena kamu itu mengaku beriman. Kamu itu bukan orang yang beriman. Cuman kamu tidak tahu. Bayangkan ya, yang seperti ini bertebaran di masyarakat kita. Orang-orang yang mengaku beriman itu bertebaran di masyarakat kita sementara mereka tidak punya ciri sebagai orang yang beriman. Ulangi, ciri orang beriman apa? Jujur. Berarti yang tidak jujur nah, gitu aja. Supaya ngajinya singkat dan jelas. Baik, kita lihat sekarang ayat selanjutnya. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman yang beneran imannya, mereka mengatakan, "Kami telah beriman dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah mengolok-olok. Inilah orang yang mengaku beriman. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan. Sebetulnya mereka ini mengombang ambing diri dalam kesesatan mereka sendiri. Bukan Allah mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk Mereka tidaklah beruntung perniagaan mereka Mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk Hati-hati ya Ketika kita tidak jujur pada diri kita sendiri Sebenarnya kita sedang membuat dinding yang tebal Untuk membuat kita selalu tinggal dalam kegelapan Yuk kita jujur Tanyakan sekarang pada diri kita, layakkah saya mengaku orang beriman? Kalau layak mengaku orang beriman, berikutnya, oke okay, saya orang beriman. Berarti tugas saya adalah menselaraskan apa yang saya pikirkan, harus sama dengan yang saya katakan, harus sama dengan yang saya lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, perhatikan saya semuanya. Insya Allah kita tidak akan pernah, tidak akan pernah mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Semua penderitaan berasal dari ketidakselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Silahkan, ya, camkan kata-kata saya. Nah, perumpamaan mereka, mereka ini orang yang mengaku beriman, seperti orang yang menyalakan api. Maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Bayangkan ya, orang yang tidak dapat melihat karena berada dalam kegelapan, selalu akan salah persepsi, selalu akan salah proyeksi. Pernah ada orang pergi ke gudang, kemudian dia lari terbirit-birit karena dia takut ular. Kenapa dia takut ular? Karena dia tidak bisa melihat. Karena dia yang yang dia lihat itu adalah kegelapan. Yang ada dalam kegelapan di gudang itu sebenarnya bukan ular. Tapi yang ada adalah tambang. Yang ada adalah tali tapi karena dia melihat dalam kegelapan dia pikir itu ular dan dia lari terbirit-birit dan dia kemudian terjatuh dan dia kemudian celaka apakah yang mencelakakan itu ular atau pikiran tentang ular yang mencelakakan dia bukan ular tapi pikiran tentang ular apakah pikiran tentang ular sama dengan ular tidak pikiran tentang ular itu adalah hayalan itu fiksi dan Umumnya kita semua, lihat saya, menderita dalam hidup bukan oleh objeknya, tetapi oleh pikiran tentang objek. Objeknya sendiri tidak pernah memenderitakan kita, tapi pikiran tentang objek itu yang memenderitakan kita. Pernah lihat ada orang kecelakaan? Kecelakaan itu objek. Ya, kecelakaan ya sudah. Memang kecelakaan, tapi pikiran tentang kecelakaan itu yang membuat orang sedih. Oke, okay. mereka itu tuli, bisu, buta, dan mereka tidak bisa kembali. Perhatikan saya, orang-orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri itu ibaratnya seperti orang yang tuli, bisu, buta. Duh, luar biasa. Dan mereka tidak akan bisa kembali, karena untuk bisa kembali kepada Allah, syaratnya satu: harus iman. Dan iman tadi apa? Selarasnya, antara pembenaran oleh kolbu sama dengan pikiran, sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Gitu, nah sekarang kita lihat ya, beberapa uraiannya. Baik ya, hmm. saya ingin bilang, kalau orang jujur itu pemberani, setuju nggak? Setuju ya? Kenapa? Karena ketika kita jujur di lingkungan orang-orang yang tidak jujur, bersiap-siaplah untuk terasing. Sekarang ini di kantor yang diasingkan bukan orang yang tidak jujur. Justru yang diasingkan itu orang yang jujur. Karena kebanyakan yang tidak jujur, yang yang jujur dianggap asing. Saking banyak yang tidak jujur, yang jujur dianggap aneh. Saking banyaknya orang yang sesat, yang mendapatkan petunjuk dianggap sesat, ngerti hmm. maksud saya. Oke, lanjut. Jadi, jadi orang jujur, pemberani. Kenapa? Karena jadi orang jujur itu berarti berani mendengarkan suara hati kecil dalam diri yang disebut dengan suara kolbu. Ayo, lihat saya semuanya. Pernah nggak kolbunya bilang kasih? Kasihan dia. Pernah? Pernah kan? Didengar nggak? Dilakukan apa tidak? Berikutnya mulai yuwas visu visu Mulai itu. Si pikiran, si setan yang dalam kegelapan tadi, pikiran yang gelap itu mulai memberikan bisikan. Enak aja. Kerja enggak. Kebiasaan. Ah, udah mulai. Akhirnya, nggak jadi memberi karena diliputi oleh pembenaran, oleh pikiran. Makanya, saya kasih tahu nih, buat kalian semua, semua orang yang jujur bagi saya adalah pemberani. Mendengarkan suara kolbu itu perlu keberanian, apalagi melakukannya. Jujur itu asli, artinya asli. Jujur itu menjadi diri sendiri. Jujur itu mengalami Tuhan. Jujur itu adalah realitas nyata, dan saya berani mengatakan, semua orang yang tidak jujur di semesta ini adalah pengecut. Kenapa? Karena mereka cuma berani mendengarkan pikirannya, dan apa yang didengarkan dari pikiran itu kepalsuan, apalagi pikiran yang dalam kegelapan apagli pikiran yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Makanya melihat orang-orang yang pikirannya belum tersinari oleh cahaya ilahi, gelap gulita, selalu saja menghembuskan ajakan-ajakan yang sebaliknya. Jadi tidak jujur berarti palsu, tidak jujur berarti menjadi orang lain, tidak jujur berarti tidak mengalami Tuhan. Tapi anehnya banyak orang yang tidak mengalami Tuhan tetapi mengaku religius. Aneh ya? Iya, karena sudah pakai gamis. Tahu gamis? Gamis itu baju agama. Karena agama sudah jadi baju. Bahaya ya kalau agama jadi baju. Bahaya enggak? Apa bahayanya? Hah? Oh, enggak bahaya itu. Kalau agama itu baju, bahaya enggak? ditanya gini aja kalian pusing. Apa bahayanya? Harus menjawab. Harus ada argumen yang masuk akal. Kalau agama itu baju bahaya. Karena kadang-kadang kita nggak pakai baju. Berarti saat gak pakai baju, nggak beragama dong. Pernah nggak pakai baju? Kalian berdua bersama istrimu apa pakai baju? Mandi emang pakai baju? Iya bahaya tuh, berarti mandi gak beragama. Pokoknya jangan jangan bilang aneh-aneh, -ane. agama baju. Ntar nggak pakai baju. Ya agama itu jalan sebetulnya. Ya jalan. Silakan lewat jalan manapun silakan. Yang penting tekun di jalan masing-masing. Baik kita teruskan Nah orang yang tidak jujur itu Bedanya dengan orang yang jujur Lihat saya Orang jujur itu Dia itu mengalami realitas yang nyata Orang yang tidak jujur Mengalami moralitas sosial Lihat moralitas sosial bedanya gini Ini nih Lihat saya Ada orang seribu di kantor Sembilan ratus orang tidak jujur Demi untuk moralitas sosial, maka Anda korbankan ketidakjujuran Anda. Dan Anda ikut bersama-sama orang yang tidak jujur. Karena banyak. Itu namanya moralitas sosial. Nah tanya pada diri kita masing-masing sekarang. Ini moralitas sosial ini banyak gak sekarang? Banyak. Makanya ada ceritanya. Jadi di hutan itu katanya ada raja hutan namanya harimau. Suatu saat harimau ini mengundang semua rakyatnya. Tujuan dari undangannya cuma satu. Rakyatnya ingin dimintai pendapat tentang itu rumahnya harimau. Tahu nggak rumahnya harimau? Jadi harimau ini punya rumah di hutan dan ingin dinilai oleh rakyatnya ini rumahnya ini seperti apa? Jadi yang pertama dipanggil itu adalah kura-kura, kura-kura hutan, namanya juga dongeng. <tuh> Ditanya tuh, kura-kura sama harimau. Eh, kura-kura rumahku ini, istanaku ini, wangi atau bau? Megah apa jelek? Wah, kura-kura ini karena ingin selamat. Lalu bilang, rumah anda ini wangi, rumah anda ini megah. Kamu menghina ya, dimakan. Rumah bau gini dibilang wangi, udah jeleknya kayak gini bilang megah, kamu pengecut. Hah, makan. Uh, oh, berita tentang. Kura-kura yang dimakan gara-gara bilang begitu tersebar di seluruh negeri hutan. Hmm. Dipanggil lagi masyarakat yang kedua, masyarakat yang kedua itu namanya monyet. Hmm. Gimana menurut Anda? Ini istana saya, ini bau. Apa wangi? Pertanyaan cuma dua: megah atau jelek? Karena sudah tahu kura-kura dimakan gara-gara bilang wangi dan megah maka dia sudah mulai licik saya jawab yang sebaliknya semoga saya selamat dan dia bilang ya rumah Anda ini bau luar biasa dan rumah Anda ini jelek berantakan kamu bicara terlalu jujur, saya makan. Berita tentang monyet dimakan gara-gara jujur ini tersebar di seluruh negeri hutan. Dipanggil yang ketiga kancil. Ah, kalau cerita kancil biasanya licik-licik pintar. Karena hati-hati dengan orang yang kecil-kecil gitu, kecil, tidak tinggi, tidak pendek, tidak besar juga tidak. Hati-hati itu, ya, mendekati kancil biasanya. Ayo kancil masuk, masuk. Gimana pendapat kamu? Apa kata kancil? Maaf Tuhan Raja, sudah seminggu ini saya ini sedang flu. Dan mata saya ini, ya mata saya ini sudah lama katarak. Jadi saya tidak punya pendapat. Wah kamu selamat. Nah, di negeri kita sekarang ini, yang selamat, yang model-model kancil, tidak ada pendapat. Yang terlalu pengecut dimakan, yang terlalu jujur juga dimakan. Nah, yang bagus itu yang flu. Jadi, kalau kalian ingin selamat, flu aja. Saya doakan ya, kalian flu semua. Ini bahaya. Kalau sudah flu semua, flu itu penyakit yang menular. Makanya flu ini kan menular sekarang, betul nggak? Iya. Cari aman, cari aman. Ya, makanya jadilah manusia abu-abu, tidak jelas. Nah, makanya wajah kalian kenapa abu-abu? Kenapa abu-abu? Nggak jelas. Apa yang dipikirkan tidak sama dengan yang dikatakan, tidak sama dengan yang diperbuat. Tapi ngakunya beriman. Nah ini manusia yang gak jelas. Makanya wajahnya abu-abu. Ini saya paling takut lihat orang abu-abu. Makanya di zaman penjajahan yang paling berbahaya itu abu-abu. Dan kalau sudah dimanfaatkan oleh penjajah biasanya dibunuh. Karena itulah orang-orang yang suka menggunting dalam lipatan. Bahaya. Makanya semua para pengkhianat itu adalah lahir dari manusia-manusia abu-abu, seperti dekat padahal jauh, seperti jauh padahal dekat. Ini yang berbahaya. Ya, hati-hati ya. Karena kalian tidak akan pernah dikhianati oleh orang yang jauh. Ini bercerita tentang moralitas sosial. Jadi, kalau kalian melakukan sesuatu karena malu sama orang lain, itu sudah moralitas sosial. Nyumbang bukan karena ingin berbuat baik, tapi karena kalau nggak nyumbang, malu sama tetangga, itu sudah moralitas sosial. Kelihatan seperti moralitas, padahal sebenarnya tidak. Ini yang dikatakan menjadi orang lain. Ini sudah tidak jujur, sudah tidak jujur ya. Makanya kalau mau berbuat baik, berbuat baik saja. Nah, untuk menjadi jujur itu harus menjalankan hidup dengan ketelanjangan. Maaf ya, ini bukan porno. Untuk menjadi jujur itu harus menjalankan hidup dengan ketelanjangan. Hidup dengan ketelanjangan berarti hidup apa adanya. Gak usah banyak basa-basi. Kalau datang ke rumah saya, jangan banyak bicara. Maaf ayah merepotkan. Kalian tuh sudah merepotkan. Terus mau apa lagi? Jadi nggak usah maaf merepotkan, maaf merepotkan. Kalau habis makan ya cuci sendiri. Buat apa pakai maaf merepotkan? Kalau habis makan harus cuciin saya. Itu benar-benar merepotkan. Yang bagus itu berhenti bicara. Maaf ayah ya karena merepotkan. Saya ikut makan, Ya kalau nggak merepotkan bawa deh makanan hmm, biar dimakan bersama kan gitu yang bagus betul nggak? Ini saya sedang jujur daripada ngomong terus seperti bagus. Nah dikatakan ini latihan melepaskan yang tadi itu. Tapi kalau bawa sesuatu ke saya jangan ingin dibilang baik oleh saya itu kemelekatan lagi. Kalau mau ngasih ya ngasih aja. Dan ciri orang yang ngasihnya ikhlas, tahu nggak? Udah tahu belum? Belum ngasihnya banyak. <gifat> Jadi, jangan suka ngomong, "Gak apa-apa ya, sedikit cuy, yang penting ikhlas." Sedikit itu tanda gak ikhlas. Karena yang ikhlas itu pasti ngasihnya banyak. Itu aja, hmm. ini soal kejujuran. Hmm menghargai diri. Kejujuran itu menghargai diri. Dan siap mempertahankan segalanya. Tetapi ketika dicemooh, gak apa-apa, dia berharga. Jadi saya ingat ceritanya ayah Sartono kemarin di restoran. Berkali-kali dibully oleh istrinya sendiri. Gara-gara apa? Semua panitra-panitranya beliau di pengadilan, Kaya raya, sementara beliau yang hakim, bahkan ketua pengadilan, hidupnya miskin sampai tidak cukup gaji sebagai hakim. Dia ngajar tiap sore, ngajar tiap sore karena dia tidak mau dikasih, dia tidak mau disuap, dia ingin menjadi hakim yang jujur dan selalu saja disingkirkan. Tetapi begitu sudah pensiun sekarang. Umur beliau sekarang 81 tahun. Dan saya tanya, kenapa umur ayah Anda bisa 81 tahun dan sehat, masih bisa naik sepeda gunung? Ternyata syaratnya satu, jujur. Apa yang beliau pikirkan sama yang dikatakan sama yang diperbuat. Makanya beliau tidak pernah mau disuap. Itu yang menyebabkan beliau sehat. Dan kata beliau ini bukan kata saya. Semua anak-anak buah beliau yang tidak jujur banyak penyakitan dan ternyata banyak yang mati di usia muda. Pengen umur panjang? Jujur. Ketua aja kok sederhana. Dan untuk jujur itu memang ya ada risiko. Tetapi saya yakin suatu saat orang akan melihat kita berharga. Orang tidak akan pernah mempermainkan kita. Saya ini pernah monef, tahu monef, monitoring dan evaluasi. Saya diutus ke daerah-daerah untuk monef. Bagaimana pelaksanaan hibah dari negara yang uangnya miliaran. Dan setiap saya mana monef ke daerah, itu pasti ya sudah ada suguhan. Amplop setebal ini dan lain-lain. Dan begitu saya lihat amplop, saya foto langsung saya kirim ke Jakarta. Stop bantuan untuk daerah sini. Saya tidak usah ke sekolah, saya tidak usah kemana-mana. Hanya dengan melihat amplop di hotel di mana saya tinggal, itu cukup bagi saya. Dan Alhamdulillah, saya tidak pernah diangkat lagi jadi monep. <laughs> Syukur Alhamdulillah. Hmm. Karena monep yang dikehendaki bukan yang begitu. Ya, yang begitu, bukannya begitu. Yang jalan terus, uang negara jalan ke situ dan bagi-bagi. Saya ini memang tidak pernah punya penyakit flu. Makanya lihat kan wajah saya nggak pernah abu-abu kan? Iya. Iya, wajah saya nggak pernah abu-abu. Ya. Seperti ini wajah saya. Ya. Jujur itu bukan juga keterpaksaan. Dan saya kasih tahu pada kalian semua, begitu kita jujur akan menimbulkan sukacita yang tak terbatas, dan kita yang merasakan. Dan jujur juga adalah karakter yang tidak dibudidayakan. Awas ya, karena ada karakter jujur tapi dibudidayakan, jadi pura-pura jujur. Jadi, ada sekarang ini budidaya kejujuran, tetapi itu adalah karbitan. Jujurnya di sekolah, di luar sekolah nggak jujur. Di masjid, di tempat pengajian jujur, di luar enggak. Itu namanya karakter yang dibudidayakan. Makanya yang dibudidayakan itu tidak mahal. Ini ayah Asep saya kasih tahu. Ayah, saya kemarin kedatangan tamu dari Arab, cari pohon gaharu. Tapi gaharu yang tumbuh di hutan, tidak dibudidayakan itu satu kilonya kulitnya itu bisa sampai satu miliar. Saya ingat ayah Asep. Saya bilang ayah Asep punya pohon garu. gak saya sebut di mana? Takut dicari orang. Hmm. mau nggak? Saya bilang saya antar. Sebentar pertanyaannya, dibudidayakan apa tidak? Ya dipelak. Hmm. Wah kalau itu cuma 50 ribu katanya Waduh saya ongkos ke ya, asepnya aja <laughs> Udah lewat 50 ribu Yang nggak jadi deh hmm. Jadi yang dibudidayakan itu umumnya itu murah yang, yang asli itu yang tumbuh secara alami Tidak budidayakan Jadi kejujuran yang alami Tidak dibudidayakan itu mahal Tapi kejujuran yang dibuat-buat Jujur ketika di kantor Jujur ketika di masjid Di luar itu enggak Ini dibudidayakan namanya ha, Itu murah Hmm. Nah, oleh karena itu semua yang dibudidayakan biasanya palsu. Yang dibudidayakan biasanya semu. Yang dibudidayakan biasanya plastik. Makanya ada operasi plastik. Nah. Tahu operasi plastik? Iya, operasi plastik. Jadi hidung kurang mancung dibancungin. Apakah semua itu menjadi bagus? Ternyata semuanya jelek. Karena Allah sudah menciptakan kita sempurna, gak perlu lagi direkayasa. Cantik itu bukan soal dimensi luar, cantik itu adalah dimensi dalam kita sebetulnya. Jadi kalau kalian itu baik, berbudi, sopan, memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih, insya Allah yang perempuan jadi tambah cantik, yang laki-laki jadi tambah ganteng. Ya. Sudahlah, terima saja hidungnya seperti itu. Mau dimancungin terus kalau udah mancung mau apa? Saya pertanyaan saya cuma sederhana aja. Kalau udah mancung mau apa? Hmm. Iya kan? Iya, iya. Gak usah dirubah-rubah. Nah makanya ya beda kan mawar asli dengan mawar palsu. Apa bedanya? Mawar yang asli itu berakar di tanah. Berakar di tanah. Karena semua yang asli itu pasti berakar kok. Kalau berakar berarti kuat. Kalau berakar berarti tahan. Karena orang yang jujurnya asli pasti berakar, tidak bisa dibeli. Tapi yang jujurnya dibudidayakan masih bisa dibeli kok, gede dikit teh uangnya. Masih bisa disuap. Ini bedanya. Yang kedua, setiap yang asli, kalau mawar yang asli, pasti harum, bukan? Betul nggak? Dan setiap mawar yang asli tumbuh di bawah matahari, justru dia itu bisa berbunga dan bagus karena dibakar matahari. Karena dibakar matahari, tumbuh menjadi bagus. Jadi, yang asli itu begitu berakar harum tumbuh di bawah matahari. Dan semua mawar yang asli pasti kena angin, pasti kena hujan, karena dia ingin menjadi nyata dan asli. Jadi, untuk menjadi nyata dan asli, harus kena angin, harus kena hujan, gak takut masuk angin. Dan mawar yang asli, kadang-kadang kelopaknya harus jatuh. Dan mawar yang asli hanya menyediakan keindahan untuk saat ini saja, tidak abadi. Makanya, orang yang hidup saat ini di sini sekarang asli, yang suka terlempar ke masa lalu dan terlempar ke masa depan palsu, itu ego, itu pikiran palsu. Mawar yang asli bisa lenyap karena dia mengalami kelahiran. Dia mengalami kematian, dan dia sadar tidak takut mati karena setiap kematian akan disertai dengan kelahiran kembali. Mawar yang asli dan mawar yang asli hidup dalam bahaya. Jadi, hati-hati para sahabat semua yang asli hidup dalam bahaya. Betul, batu akik asli bahaya. Berlian asli, bahaya. Tas asli, bahaya. Makanya yang tasnya imitasi, pura-pura Elfi, bahaya. Walaupun ditulisi 2 miliar, makin ditulisi, makin orang nggak percaya. Gak akan elang nyuri. Ngerti maksud saya? Jadi, menjadi asli itu memang berbahaya. Jadi jadi orang yang jujur, jadi orang yang asli itu berbahaya. Makanya tidak banyak yang mau. Tapi menjadi orang yang palsu semuanya mau karena tidak berbahaya, tetapi tidak berharga. Pertanyaan saya, mau jadi mawar asli, mawar palsu, pasti kalau ditanya. Tapi kalau saya tanya, siap nggak dalam bahaya? Mulai, mulai. Kalau ditanya mau jadi mawar asli, mawar palsu, jawabannya asli dong. Begitu saja, siap dalam bahaya, tar dulu. Mawar yang palsu. Mawar yang plastik, tahu? Sekarang bunga banyak yang palsu, tidak butuh akar, tidak perlu angin, tidak perlu hujan, tidak perlu matahari, ditenun di mana siap, tuh, yang palsu, tidak butuh apapun. Kenapa tidak butuh apapun? Ya palsu. Dan semua yang palsu, cirinya apa? Tidak butuh penempaan. Saya lahir dari sebelas bersaudara, anak ketujuh. Anak pertama dibelikan mainan, anak kedua masih ada mainan bekas anak pertama, anak ketiga masih ada berita. Nyampe ke anak ketiga, kalau anak pertama pernah dibeliin mainan. Anak ketujuh coba, beritanya aja udah gak ada. Ditempa dari kecil, ditempa dari kecil, ya ditempa dari kecil. Oleh sistem pendidikan yang penuh dengan kejujuran di keluarga. Dan itu terbawa, tidak bisa dibeli, mengakar. Tetapi kalau di sebuah keluarga terbiasa mendidik kebohongan kepada anggota keluarganya, lihat dia keluar dari rumah akan banyak berbohong. Bisa disogok. Dan semua yang orang-orang yang bisa disogok di jabatannya, sebetulnya dia sedang berkhianat kepada dirinya sendiri. Itulah kepalsuan. Lihat para sahabat. Untuk menjadi palsu tidak perlu mengakar. Tidak perlu. Lihat anak-anak yang dikarbit dengan cara palsu dibesarkan dengan cara palsu. Dikasih jabatan, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, tidak mengakar. Karakternya yang dibudidayakan. Pura-pura baik apalagi jadi pemimpin lewat cara-cara yang palsu semacam ini berbahaya tidak mengakar makanya ada orang yang mengatakan kalau untuk seorang pemimpin harus dari bawah pernah mengalami berbagai situasi dan pernah berada di dalam situasi yang berbahaya bahkan dan dia bisa keluar dari situasi itu itulah pengalaman Jadi, para sahabat, ketika jujur, apa yang akan terjadi? Yang pertama, akan hidup dalam ketidaknyamanan. Dan saya kasih tahu, hidup dalam ketidaknyamanan itulah hidup yang layak untuk dihidupi. Berani, berani nggak hidup dalam ketidaknyamanan, itulah hidup yang sebenarnya. Makanya, saya senang dengan tantangan. Saya siap beradaptasi dengan segala perubahan. Seninya di situ hidup. Ketika kita jujur, kita mudah untuk menjadi diri sendiri dan menjadi apa adanya. Dan ketika kita jujur, hidup dalam bahaya. Tetapi, kalau kita bisa keluar dari bahaya itu, maka di situ ada sukacita. Di situ ada kebahagiaan. Di sana ada keharuman dan di sana ada ketentraman batin yang luar biasa. Ada cerita dulu seorang polisi namanya Pak Hugeng. Sampai sekarang dikenang sebagai polisi yang paling jujur. Saat itu mungkin beliau mengalami keadaan yang berbahaya. Tetapi saya yakin beliau sekarang bersukacita, penuh kebahagiaan, penuh keharuman bahkan namanya harum sampai hari ini. Luar biasa para sahabat. Ketika kita jujur berarti kita siap menerima dan mendengarkan suara batin dari dalam. Dan ketika kita jujur berarti hidup tidak berdasarkan buku. Tidak textbook. Tetapi hidup berdasarkan cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Makanya, disitulah perlunya kita mengalami cahaya di atas cahaya, karena cahaya yang Allah berikan kepada kita itu adalah cahaya kita sendiri. Ketika kita jujur, tidak mengikuti aturan-aturan mati atau dogma. Ketika kita jujur, tidak pernah menciptakan kontradiksi, karena kontradiksi adalah neraka buatan pikiran kita sendiri. Ketika kita jujur, tidak pernah meniru, karena apa? Hanya manusia idiot yang suka meniru. Orang yang cerdas selalu belajar. Orang yang cerdas selalu mengerti. Orang yang cerdas selalu mengikuti cahaya sendiri. Ikro kitabaka. Ikro kitabaka. Kapa ka aliauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Itulah kitabmu. Cahaya yang Allah berikan kepadamu. Itulah kitab sejatimu. Kitab bimunir. Kitab yang bercahaya. Temukan kitab itu. Ada pada diri kalian semua. Harus tahu caranya menemukan kitab itu. Itulah kitab sejatimu. Di Quran, hanya kitab itu yang wajib dibaca. Lihat perintahnya di Quran surat Al-Isra ayat 14. Ikra kitabaka kapabinafsika al-yauma alaika hasibah. Bacalah kitabmu, kitabmu, kitabmu. Yang wajib dibaca adalah kitabmu, kitabmu, bukan kitab yang lain. Itu Quran loh. Saya sampaikan kebenaran ini dari Quran. Yang harus kalian baca adalah kitabmu, kitabmu, kitabmu. Bukan kitab yang lain. Kenapa kita tidak baca kitab kita sendiri? Malah sibuk membaca kitab yang lain. Padahal bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itu adalah juru introspeksimu. Makanya disitu pentingnya kita bertemu dengan guru yang mursyid. Agar kita dibimbing untuk tahu kitab sejati kita sendiri. Jangan bertemu dengan guru palsu yang akan mengajarkan kepalsuan kepada kita yang tidak masuk akal. Ketika jujur, berarti kita membiarkan diri kita dalam kebebasan mutlak untuk menjadi diri sendiri. Jadi, kebebasan mutlak untuk menjadi diri sendiri itu namanya kemerdekaan, dan kemerdekaan itu hanya lahir dari... Kejujuran, dan ketika kita jujur, kita akan memiliki kesadaran murni, akan memiliki karakter sendiri yang cair dan tidak kaku. Jangan dikira orang jujur itu kaku, orang jujur itu cair, orang jujur itu tidak kaku. Jadi, sambil kesimpulan, jujur adalah pikiran. Sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Iman adalah pembenaran oleh kolbu, diwujudkan dalam perkataan, diwujudkan dalam perbuatan, jadi jujur. Sama dengan iman, jadi orang yang beriman itu harusnya jujur. Makanya, lihat slogan-slogan yang disampaikan dalam hadis: "Kebersihan sebagian dari iman." Berarti kesimpulannya apa? Jujur adalah bersih. Jadi orang jujur itu bersih. Bersih lahirnya, bersih batinnya. Begitu kamu tidak sama antara yang kau pikirkan, yang kamu katakan dengan kamu perbuat, berarti kamu mengotori jiwamu sendiri. Dan orang yang mengotori jiwanya setiap saat. Dia berkhianat pada dirinya sendiri. Jelas, dia akan kotor. Jadi semakin jelas, Iman itu berhubungan dengan jujur, jujur berhubungan dengan bersih. Makanya anadopatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi orang yang jujur, orang yang beriman bukan sekedar jujur tapi bersih. Tapi suci. Cari uangnya bersih. Pikirannya bersih. Kata-katanya bersih. Tindakannya selalu bersih. Uh, luar biasa. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, apakah kita layak mengaku sebagai orang yang beriman? Kalau layak, buktikan kalau Anda jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.